Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dengan saya di channel Maman Miong Bonsai, yang pastinya di jalur bahan bonsai lokal ya, atau di jalur tongkel, atau di jalur berburu bahan bonsai ya. Oke kawan bonsai semuanya, dimanapun Anda berada, di video kali ini kita akan bikin berbagi lagi ya pada sahabat bonsai pemula dimanapun Anda berada ya. Kalau pindahin bahan bonsai itu, jangan tembus akarnya dulu ke tanah ya, segera dipindah ya. Oke kawan bonsai semuanya, sebelum lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, tetap setia nonton video saya, yang pastinya saya doakan semoga sukses selalu ya kawan bonsai semuanya. Oke, yang baru menemukan channel saya mohon di subscribe lah ya, di like atau dibagikan ya, jangan lupa di komen aja, subscribe lah supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya tentang bahan bonsai lokal atau berburu bahan bonsai lokal. Oke, sahabat bonsai semuanya, dimanapun Anda berada ya, kita akan berbagi lagi dari pengalaman saya ya, tentang bagaimana cara bahan bonsai supaya tidak mati ya, jangan sampai tembus dulu ya. Kalau saya di karung dulu, kalau habis dongkel ya, kalau sudah tumbuh jangan sampai tembus akarnya ke tanah ya, bawah ini mesti cepat-cepat dipindahin ya. Oke, ikutin terus videonya, cara-cara saya ya. Kalau ikutin cara saya silahkan, cara orang lain mungkin beda lagi, ada yang langsung di pot langsung ya habis dongkel, kalau cara saya di karung aja dulu ya. Oke, kalau sudah tumbuh ya, sudah kuat seperti ini ya, ini sudah ada akarnya, mungkin jangan sampai tembus ke bawah, segera dipindah ya. Oke. Siapin ya potnya. Kalau cara saya ya, belum tembus sampai ke bawah itu dipindahin ke pot ya, atau colang ya, penting mah dibuka dulu dari karung ya, supaya tidak mati ya, nanti ini dipruning dulu ya. Kalau cara saya ya, supaya kuat tidak mati ya, sudah ditanam juga boleh, sebelum ditanam juga boleh ya. Oke, kalau cara saya supaya tidak mati, kalau sudah tembus ke bawah tanah, kalau saya menurut pengalaman saya ya, suka mati ya. Saya tahu ya, di perundungan hela ya, daunnya ya, sebelum dipindah atau sesudah dipindah ya, ini supaya tidak mati ya.
sudah selesai ya, nggak usah bersih-bersih ya, sisain sedikit nggak apa-apa ya. Tuh, kuning ya, ya bawahnya dipotongin aja dulu ya. Tuh, buang ya, ini juga dibuang ya, kayak kuat nantinya ya, nggak mati ya. Selesai ya. Oke, sahabat bonsai dimanapun Anda berada ya, itu juga cara saya. Kalau ikut cara saya silahkan ya, kalau cara saya seperti nanam bahan bonsai itu dari hutan, di karung dulu ya, sudah langsung ditanam di pot ya. Kalau sudah tumbuh seperti ini, akarnya sudah ada ya, sudah kuat, segera dipindah, jangan sampai tembus ke bawah tanah. Ini segera dipindahin ke pot atau ke jolang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya, kita hati-hati ya, kita lihat akarnya ya. Tuh. Oke, saya informasikan ya, saya kasih tahu ya, berbagi dan pengalaman saya. Kalau mau dipindah ya, ini sudah ada cabang-cabangnya ya. Kalau serut itu sudah ada cabang-cabangnya seperti ini ya. Kalau dipindahin ke pohon, ke jolang ya, ke pot, sudah ada tangan-tangannya, batang-batangnya sudah bercabang, mungkin bawahnya juga sudah jadi akarnya ya, sudah tumbuh akarnya ya. Oke, kita sama-sama lihat ya, buka dulu ya. Kalau di bonsai itu yang penting tumbuh aja dulu ya, dan wiring itu bentuk belakangan ya. Sama-sama lihat ya, akarnya sudah ada belum ya. Ternyata sudah ya. Oh sudah, nah ini sudah ya, sudah ada ya akarnya ya, akar serabutnya ya. Oh, ini pasti tumbuh ya, kalau sudah ada cabang-cabang begini ya. Tuh, pasti sudah ada akar ya. Oh sudah ada ya, tembus
Kuir ya, kuir. Ya, sama-sama belajar ya. Pegangin aja dulu ya, singa juga kalau sudah turun baru lepasnya. Kadang kesini, kalau sini ya, pada saya ya, kalau sendirian ya, kalau sama orang bisa dipakai bambu juga bisa lah. Oke, sahabat bonsai ya, selesai sudah ya. Oke, itu juga cara saya ya, kalau mindahin pohon itu di pruning dulu ya. Kalau di karung itu jangan sampai tembus ke tanah, langsung dipindah ya. Oke. Menahan oge ya. Oke, sahabat bonsai semuanya, dimanapun Anda berada ya, selesai sudah ya. Oke, tentang cara saya ya, berbagi dan pengalaman saya ya, kalau pindahin pohon itu jangan sampai tembus dulu ke tanah ya akarnya, supaya tumbuh ya. Oke, sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Bila salah kata ataupun kata salah cara menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam satu.